Selain kegiatan fisik, program TMMD reguler perbatasan ke 110 Kodim 1206 Putus Sibau juga menyasar kegiatan non-fisik. Salah satunya berupa penyuluhan tentang bela negara di sekolah menengah atas. Kegiatan TMMD reguler perbatasan ke 110 Kodim 1206 Putus Sibau selain fisik juga menyasar kegiatan yang bersifat non-fisik. Program ini dilakukan untuk melahirkan keseimbangan bagi masyarakat di daerah program. Kali ini Satgas TMMD Kodim 1206 Putus Sibau melakukan kegiatan penyuluhan bela negara di SMA Negeri 1 Pengkadan yang dihadiri oleh para siswa. Hari ini saya mengikuti penyuluhan dari Bapak TNI tentang bela negara dari program TMMD Kodim 1206 Putus Sibau. Saya sangat berterima kasih dengan materi yang diberikan, karena dari materi ini banyak sekali ilmu dan wawasan yang kami ketahui tentang bela negara, sehingga ini bisa menjadi bekal keilmuan kami di masa yang akan datang. Program ini sekaligus sebagai bekal kepada generasi mendatang sebelum nantinya akan benar-benar terjun ke masyarakat. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.